Udah nggak. Udah selesai guys, azannya. Masjidnya dekat rumah kamu ya, Cel. Sebenarnya nggak deket sih, tapi aku ini lagi di kamar kakakku kan. Nah, kamar kakakku tuh jendelanya kayak ngadep ke jalan. Kalau aku tuh jendelanya nggak ngadep ke jalan. Mau ngadu fanbase lagi pada oleng. Cewek, hari ini aku nggak ada stok foto guys, jadi jadi aku showroom aja nggak apa-apa ya. Aku nggak ada stok foto, terus juga hari ini aku tuh capek banget. Aku hari ini capek banget, jadi aku tadi tidur dari jam 2 sampai jam maghrib, sampai jam setengah 6 gitu. Jadi aku tidak sempat post foto, tapi showroom aja gak apa-apa ya guys. Tapi besok aku tuh UTS-nya bukan yang susah gitu loh guys. Bukan ulangan mata pelajaran yang susah kayak SBK, PKWU, PJOK. Soalnya PKWU tuh kayak lumayan lah ya. Iya, awalnya aku pengen minta bantuan buat ngerjain kisi-kisi, tapi gak dikasih kisi-kisi gitu. Aku besok PTS MTK. Wah, semangat. Aku MTK tuh hari Kamis. Apa nih? PKW pusing banget sih, sumpah. Iya, sebenernya PKW tuh lumayan ya, menurut aku lumayan. Tapi itu kalau biasanya setiap dari tahun ke tahun, kalau UTS ataupun UAS itu tuh UTS PKWU kayak sama kayak kisi-kisi gitu loh guys. Iya, susah-susah gampang kayak sosiologi gitu loh. Tapi kalau sosiologi apa ya, dia tuh kayak tricky gitu soalnya ya masih. Pegawai nggak disuruh dagang. Iya, dulu tuh awal-awal aku tuh suruh kayak jualan, abis itu juga disuruh kayak ternak lele atau enggak kayak nanam sesuatu gitu. Assalamualaikum Mas Zana, waalaikumsalam. Iya. Iya, sumpah. Seriusan, suruh pelihara lele dari kecil.
Besok tuh hari apa sih? Besok hari Rabu ya? Sekarang lelenya gimana? Aku bukan bukan apa tuh namanya? Bukan ternak lele. Aku tuh yang kayak tanam-tanaman cabai rawit kamu. Oh, emang jaringanku jelek ya, guys? Minum dulu ya. Besok ulangan apaan? Apa? SPK, PKWU sama PJOK. Child biasmu di Stacy siapa? Aku lagi suka sama Seen, gimana sih bacanya? Iya, btw aku ini lagi di kamar kakakku, aku bukan di kamar. Aku biasa. Soalnya kamar kakakku dingin. Jadi Soon. BTW, aku kemarin kan habis nonton Squid Game, guys. Terus kayak banyak yang bilang coba nonton Alice in Wonderland gitu kan. Terus pas aku nonton Alice in Wonderland itu seru banget. Kapan ya season 2 nya? Emang suara aku beda banget, coba aku dengar. Enggak. Kalau tegang sih tegangan Alice, malah menurut aku lebih kayak sadisan, kayak sama lebih sereman ini. Apa tuh namanya? Apa guys? Squid Game. Lombe. Coba guys, filmnya seru lagi apa biar nanti aku kayak biar aku save to list, my list. Sweet Home. Sweet Home tuh yang ini gak sih, kayak yang monster monster gitu. Paradise Garden. Coba aku cari ya. Gak ada, keluarnya malah Hometown Cha-Cha-Cha, Crawl, Money Heist, Alive, The Meg,
Squid Game, Peaky Blinders. Aku kayak pernah denger deh. Coba bentar ya. Oh, ini Peaky Blinders. Kok ini udah ditonton? Lah, oh. Ini yang ini gak sih? Udah ditonton. Saya lupa. Guys, HP-nya gemes. Aduh. Vincenzo, kamu udah nonton? Aku nggak nonton. Suka genre apa, Cel? Aku suka genre science fiction sama kayak yang sebenarnya aku kurang suka sih yang kalau kayak action. Tapi di science fiction juga banyak action. Tapi kurang suka sebenarnya. BTW aku tadi siang mimpi buruk sumpah. Untung mimpi buruk ya. Mungkin karena aku kebanyakan nonton kayak Alice in Wonderland atau kayak apa nih Squid Game. Aku jujur aku nangisin nonton Squid Game walau kayak banyak yang bilang filmnya gak sedih, tapi menurut aku sedih banget malah. Aku cengeng, emang aku cengeng. Mana kesukaan kamu apa kacang? Mana kesukaan aku itu black and white, krem, Alice apa Squid Game? Bagus dulu sih, malah aku tuh kayak aku lebih, oh ya, yeah, You Don't Like Blue, ya aku suka banget warna biru. Apa namanya, aku tapi menurut aku lebih seruan Squid Game. Tapi jalan ceritanya bagusan Alice. Eh kebalik, kebalik deh kayaknya. Iya, yeah, eh bener deh. Seruan Squid Game tapi jalan ceritanya bagusan Alice. Terus aku kayak kalau Alice tuh yang bener-bener penasaran banget sama season 2 nya kalau kayak Squid Game itu tuh kayak oh gini endingnya, kayak cuma penasaran sama ini kenapa dia nggak boleh masuk. Spoiler nggak sih? Oh enggak apa-apa. Aku cuma penasaran kenapa dia nggak boleh masuk pesawat. Kayak kenapa dia putar balik? Ya nggak sih. Kamu udah nonton belum? Untuk yang sudah nonton. Aku jujur li. Aku lebih suka kayak. Aku lebih suka film kayak gini, thriller daripada hantu. Enggak sih, sebenarnya sadis juga sih thriller, tapi ya nggak tahu deh, aku juga bingung. Cel, besok aku ulangan, semangat ya, dong, semangat. Aku juga besok ulangan.
Acel nge-like, oh iya. Acel suka film action kah? Aku kurang suka film action. Kayak bahkan kalau ada scene action di film kayak science fiction gitu, aku skip. Kayak nggak skip sih, kayak aku cepetin speednya jadi 1:25. Iya, kalau ada kayak part berantem gitu kayak cuma nonton habis itu kayak wah siapa nih yang menang. Kayak aku cepetin di akhirnya doang gitu loh. Soalnya biasanya kayak yang kayak ada yang scene-scene highlightnya gitu yang penting biasanya tuh kayak ada di akhir game gitu mas. Kayak misalnya berantem jeder. Sekarang aku tahu siapa pembunuhnya. Wifi ku nge-lag banget, Cel. Oh iya, bukan wifi aku ya. Aku kalau nonton suka dicepetin, Cel. Sama, aku juga. Aku speednya tuh kayak dikencengin gitu, guys. Guys, bentar ya. Dingin banget. Ada nanya. Silver back, kok ini bisa dua room sih? Kalau nggak salah itu buat deh. Ini di Bekasi panas mulu. Aku tadi hujan siang-siang, hujan pas aku tidur siang. Kan kayak enak banget ya tidur pas lagi apa hujan. Cel, Squid Game tentang apa? Itu kayak kayak kumpulan orang-orang yang kayak udah banyak masalah hidup gitu, yang kayak banyak utang, abis itu dikumpulin dalam satu permainan. Nah, taruhan permainan itu kayak nyawa gitu loh. Setiap ada yang mati setiap ada yang mati, dia tuh kayak nambah 100 dolar ya, atau 100 juta won, 100 won kayak gitu deh. Nah, pesertanya tuh kayak ada 456. Pake tonton aja deh, seru. Tawon ya. Stop, Cel, jangan spoiler. Aku nggak spoiler itu. Itu kan ceritanya tentang apa? Terus ini next kamu mau nonton apa? Aku belum tahu. Nonton apa ya, bingung. Cel, film favorit kamu apa? Film favorit aku tetap The Maze Runner. The Maze Runner tuh filmnya kayak gak sampai 2 jam kalau gak salah, atau gak sampai, pokoknya filmnya bentar banget, kayak sejam 40 menit kalau gak salah ya. Terus tuh pokoknya aku suka banget Maze Runner. Dan film-film kayak Discord Trial. Iya gak sih, Discord Trial. Terus pokoknya film-film selanjutnya aku suka banget. Shell top 9 girls planet, kamu berubah gak? Iya. The Platform si Shell sambil makan. Iya, The Platform dulu aku sempet menonton tapi takut banget. Happy birthday Kak Mutia. Acil, gimana hari ini, ada kegiatan apa aja? Hari ini kegiatan aku ulangan
terus aku nonton bentar, habis aku tidur, terus aku nggak tahu capek banget ya kayaknya, bingung juga sih capek ngapain, terus aku kebangun jam 5:30, sudah deh, kenapa nih? CJ sih ngechat. Iya guys, hari ini aku nggak ada stok foto kan, jadi aku nggak upload Ashella hari ini, maaf ya. Makanya aku showroom sebagai pengganti Ashella. Minho the Mask Runner kayak orang Korea. Ki Hongli gak sih nama aslinya? Bukannya dia mau orang Korea. Aku sehat guys, gak apa-apa. Don't worry about me. Nanti kalau aku upload foto lama ada yang komen. Gak ada stok foto ya. Gak ada foto baru ya. Iya guys, gak ada. Gak apa-apa guys, sumpah aku gak apa-apa. Sehat selalu Cel, amin, makasih. Cel, aku ada tebak-tebakan, apa tuh? Doyon atau Yujin? Dayon, aku Dayon. Kalau Doyon sama, kalau Doyon Weki Meki sama Yujin Aizwan, Eugene Aizwan. PTW tadi mamaku masak. Hewan-hewan apa yang dingin gak marah? Apa tuh? Hari ini mamaku masak kayak sayur santan gitu, enak banget guys. Terus ada udangnya. Terus mamaku juga bikin sop ikan. Shouting atau Luigi Chell? Aku lebih suka, tapi ini tanpa menjatuhkan ya, aku suka Luigi. Coba kita main Disordered aja yuk. Kalian kasih aku dua pilihan, nanti aku jawab. Keramik. Lucu-lucu. Jimin Taehyung. Aku Jaewon atau Minju? Kamu Jaewon. Maze Runner atau Resident Evil? Maze Runner of course. Dadar atau ceplok? Ceplok. Aku kurang suka telur dadar sebenarnya. Nonton film atau dengerin musik? Sebenarnya tuh nonton film kayak ngabisin banyak waktu banget sih. Tapi kalau ada waktu luang, aku lebih pilih nonton film. Horror atau romance? Romance. Bubur atau mie? Bubur atau mie? Aku udah lama gak makan mie.
aku terakhir tuh makan kayak mimian gitu, aku makan udon. Gak ada yang nanya sih, tapi aku pilih bubur aja. Cel, pilih aku atau win-win? Of course, win-win. Yongan atau Yurina? Yongun. Guling apa bantal? Bantal, karena bantal juga bisa dijadiin guling. Kalau guling dijadiin bantal tuh kayak terlalu tipis. Gunung atau pantai? Gunung. Aku takut sama pantai. Aku udah pernah cerita belum sih? Aku tuh pernah hampir tenggelam, hampir tapi di Kuta. Pas aku kelas 2 SD. Hampir banget. Tapi untung itu kayak masih masih kayak gak jauh-jauh banget gitu lah. Pilih Marble atau Miku? Marble. Karena Miku itu tuh bandel banget. Sawah atau lautan? Sawah. Aku takut sama lautan. Aku atau aku? Aku. Mending kelaparan atau kehausan? Mending kelaparan. Aku udah sering nahan lapar. Tapi kalau haus tuh gimana ya? Aku kalau misalnya haus nih malam-malam, aku rela turun gelap-gelapan ke bawah. Tapi kalau lapar ya udah gitu. Hisung atau Jack? Hisung. Win-win atau bangun? Perpaduan macam apa? Air kelapa atau tebu? Tebu. 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 Apa ya? Kopi atau teh? Teh. Ganteng atau manis? Manis. Aku tuh kayak ngelihat idol atau orang yang kayak terlalu ganteng tuh kayak biasa aja gitu. Hijin atau Chu? Chu. Siang atau malam? Siang. Aku day person. Karena kalau malam itu tuh kayak cuma aku sendiri. Kalau siang aku tuh ngerasa, kan aku orangnya extrovert ya guys, jadi kalau siang tuh aku ngerasa lebih aman gitu loh, kayak banyak orang, terus kayak semua orang tuh hidup gitu. Kalau malam tuh kayak cuma ada aku sendiri, jadi aku ngerasa kayak gak aman. Putih atau hitam? Hitam. Aku lebih suka warna hitam. Cicak atau kecoa? Kecoa. Aku gak suka banget sama cicak. Siapa yang di rumahnya banyak cicak? Sumpah, di rumah aku banyak banget cicak. Humoris atau romantis? Humoris. Gak tau sih. Humoris aja deh. Matematik. Matematika atau olahraga? Of course, olahraga. Tapi aku sebenarnya suka MTK guys. Aku dulu tuh kayak suka banget MTK, tapi tapi gak ditekunin gitu. Kimia atau fisika? Fisika, aku belum pernah belajar kimia. Celana atau rok? Celana. I feel safe. Jepang atau Korea? Kalau negara, aku pilih Jepang. Ah,
Gak bisa deh. Dua-duanya. Lipstick apa alis? Coba dari jawabannya, menurut kalian aku bakal pilih mana? Lipstick atau eyeliner? Tiga ini tuh wajib guys, alis, eyeliner, lipstick tuh wajib. Nasi kuning, nasi uduk. Nasi uduk. Posesif atau diposesifin? Nggak dua-duanya. Senja atau pelangi? Senja. Karena pelangi hadir setelah hujan menerja. Ditinggalkan atau meninggalkan? Ditinggalkan. Tulus atau Afgan? Ada ponytail or twin tail? Ponytail. Tirai satu atau uang 5 juta? Tirai satu. Mengasihi atau dikasihi? Mengasihi. Naspat atau warteg? Aku sebenarnya jujur ya, aku tuh kayak kalau di nasi Padang aku kurang tahu mau milih mau milih lauknya apa. Hagafi atau Temu Demo? Dua-duanya. Pempek atau Tekwan? Tekwan. Tekwan. Aku tuh makan Tekwan bisa sampai nambah dua kali guys. Tekwan tuh enak banget. Sayur atau buah-buah? Aku kurang suka sayur kecuali kecuali bahkan aku sebenarnya nggak suka wortel. Aku kurang suka wortel. Soto atau bakso? Bakso. Soto apa dulu? Soto banyak. Kalau soto mie aku pilih soto mie. Daging atau kulit? Kulit. Aku kurang suka daging. Sate kambing atau ayam? Ayam. Aku gak suka sate kambing. Sate kambing tuh kayak apa ya, amis gitu. Video call atau handshake? Aku belum pernah handshake. Mulai hidup baru atau jalanin yang ada? Hoodie atau sweater? Hoodie. Kuliah atau kerja? Kebetulan aku belum kuliah maupun kerja. Sakit gigi atau sakit kepala? Sakit gigi. Aku pernah kayak sakit gigi gitu kan, tapi itu masih bisa ditahan gitu loh. Sakit banget sih sebenarnya, sakitnya tuh sampai sampai ke perut-perut gak sih? Bengong atau diem? Bedanya apa tuh? Hah? Coklat atau es krim? Es krim. Aku gak suka coklat. Maksudnya kayak aku suka coklat, tapi kalau misalnya kayak makan satu coklat full gitu aku. MOBA atau PUBG? PUBG aja. Aku trauma main ML. Iya betul, suara aku lagi gak enak. Tapi sometimes kayak dia gak sakit, tapi sometimes dia sakit.
mana lagi? Vanilla atau strawberry? Strawberry. Strawberry. Makanan atau minuman? Makanan. Minuman. Avocado or banana? Avocado. Aku gak suka. Love you, Chai. I love you too. Sekolah offline atau online? Offline. Aku susah banget fokus kalau online. Katlin atau aku? Aku. Kenapa gak suka pisang? Gak tahu, makannya kayak cowok lokal atau cowok Korea? Cowok Jepang boleh nggak? Aku lagi naksir banget sama pemain Alice in Wonderland. Siapa ya? Ini bentar ya. Lihai atau Akmu? Lihai. Nih guys. Yang jadi temennya itu loh. Aku Alice in Wonderland. Siapa ada yang tahu namanya enggak? Yang jadi sahabatnya. Yang jadi sahabatnya. Kok enggak? Nih. Yang jadi sahabatnya. Ganteng banget ini sih. Ini. Jamet, enak aja. Ganteng tau. Ini juga ganteng yang jadi yang yang megang pedang yang botak. Kenapa? Aku tuh ngeliat cowok Jepang, mereka tuh enggak, bukan enggak sih, mereka tuh gantengnya tuh kayak manusiawi gitu lah. I'm blushing. Langsung merah pipiku. Ya kan, katanya tuh kayak ganteng manusia. Sayang banget di apa nih? Oh iya. Ya tadi mana tuh yang komen? Sayang banget di Jepang harus cewek yang ngejar cowok. Oh iya. Pantesan ya. Lagu JKT rata-rata kayak cintanya cewek yang tertolak gitu. Kalian tahu enggak sih apa live action-nya Haikyuu itu juga ganteng-ganteng. Malu. Kenapa ya? Kalian tahu nggak? Yang jadi Kenma itu. Aku lupa sih namanya siapa. Takemichi ya.
pokoknya ada stage aktornya yang di teaternya gitu. Acil gak suka bule ya? Iya, aku kayak kurang suka gitu. Aku lebih suka Asia. Yang live stage, iya, yang live stage. Yang jadi Akashi juga. Siapa namanya ya? Pokoknya Justin atau Kageyama. Yang jadi Kageyama di live stage kedua keren sih Cel. Aku suka semua yang jadi live stage-nya Kageyama. Dingin nih. Wih, ini Haikyuu atau Talk Live? Haikyuu. Soalnya oh. Ya gak sih guys. Tanjiro atau Zenitsu? Tanjiro. Aku naksir. Aku naksir banget sama Tanjiro guys. Bahkan dia kayaknya kapan ya next season, next seasonnya Demon Slayer. Rengoku. Iya, aku tuh setelah nonton setelah nonton Alice in Wonderland, aku lagi suka cowok Jepang gitu. Kayak mereka tuh, mereka tuh gantengnya tuh kayak manusia. Rengoku udah mati, betul sudah mati, tapi sudah ya. Ganteng gak manusiawi itu kayak gimana Cel? Kayak gantengnya tuh, saking gantengnya tuh kayak terlalu ganteng. Tau gak sih orang yang kayak terlalu ganteng gitu? Asal aku seneng banget jurnal aku selesai. Yeay. Selamat. Haikyuu or Demon Slayer? Semangat. Katanya gak suka sama orang terlalu ganteng. Iya, paham gak sih? Kayak Song Kang itu ganteng banget sih. Kalau Song Kang tuh ganteng banget, tapi kalau orang terlalu ganteng jadi kayak Cha Eun-woo. Dia tuh ganteng banget, tapi di mataku nggak benar. So ye banget, so cantik banget loh. Maksudnya gimana ya, aku suka Cha Eun-woo. Cha Eun-woo tuh gantengnya ganteng banget, tapi maksudnya aku nggak yang kayak tergila-gila gitu. Nobita. Dia Big Bang. Iya, sumpah. Dia tuh dia Big Bang.
Pokoknya yang kayak cowok cool gitu sih. Di OP, bener tuh. Kamu takut kupu-kupu gak? Contoh artis Indo yang ganteng siapa, Cel? Siapa ya? Banyak sih. Ini gak sih namanya? Coba bentar aku cek dulu. Siapa ya guys namanya guys? Aku lupa namanya siapa. Pokoknya dia matanya agak sipit, terus ada tai lalat di sini. Pokoknya aku sukanya yang muka-mukanya Asia banget. Ciko Jeriko ya. Atau Rio Dewanto. Siapa ya? Coba kita lihat. Iya, Rio Dewanto. Yang bener aja. Kalau artis cewek Indo siapa, Cel? Artis cewek Indo yang aku suka itu, aku lupa namanya. Maudy cantik, cantik banget. Terus pokoknya pemain-pemain Antares itu cantik-cantik. Banyak sih kalau kalau cewek banyak. Aku bisa sebutin semuanya. Aku bisa sebutin satu-satu. Banyak. Yuk main tanya lagi this or that coba. Dilemehin atau dibenci? Bukannya belajar atau liburan? Liburan. Saya capek belajar. Tidur selimutan atau enggak selimutan? Aku dingin gak dingin, aku tetap pakai selimut. Jalan sendirian atau sama temen yang gak dekat? Sendirian. Aku sebenarnya orangnya gampang awkward juga guys. Walau aku
SKSD gitu aku juga sebenarnya gampang awkward. Tidur lampu nyala atau lampu mati? Mati. Kalau nyala aku nggak bisa tidur, kayak nggak tenang. Udah nyenyak bu, salah, bukan nggak tenang. Pedas atau manis? Pedas. Tadi mama aku bikin sambal enak banget, sambal tomat. Di rumah atau di luar? Untuk saat ini sih aku di rumah sama keluargaku. Seblak atau soto? Soto. Aku udah gak mau makan seblak lagi guys, trauma. Mungkin suatu saat aku bakal makan, tapi untuk saat-saat ini tidak. Pedas atau asam? Pedas. Suaraku tuh kedengeran gak sih? Jaewon atau Yeonghun? Itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab. Oke, aku majuin. Es krim atau es campur? Es campur itu apa sih? Es campur itu apa deh? Aku tuh gak bisa bedain es campur, es apa? Es buah, aku gak bisa bedain. Cendol atau dawet? Emang beda ya? Aku baru tahu, emang beda. Naik motor atau mobil? Dua-duanya aja deh. Alpukat atau strawberry? Strawberry. Blog or report? Report. Aku jadi mikir ya. Blog atau report? Gitar atau biola? Gitar. Lah jangan report aku, hey. Kan kalau blog, kalau report nggak kelihatan nggak sih? Sepeda atau jalan kaki? Sepeda. Aku udah lama nggak sepedahan, mau sepedahan. Gitar atau bass? Bass kali ya. Keren atau gemoy? Gemoy. Gak deh, keren. Kekenyangan atau kelaparan? Kelaparan. Makanan Jepang atau Korea? Dua-duanya. Jepang sih, tapi Acel, Acel, Asya atau sayang, waduh. Acel aja, Acel. Jadi aku mau nanya apa ya, lupa. Acel pernah gak di sekolah di maling guru? Pernah dong. Asya atau aku? Aku. Gitaris or drummer? Karena ayahku jago main drum, jadi drum aja. Komen gue kelihatan gak kelihatan? Lupa atau ingat? Lupa.
Dimple or I smile? I smile. Dimple. I smell to him. Marble tuh kucing Pak RT. Marble lah kesayangan aku, Marble itu. Cerita ini SM atau JYP? JYP. Aku barengan Marble or Lion. Marble, Marble itu kucing aku. Jadi aku mau tanya, tadi siapa yang ngadmin Asialitik? Jujur. YG atau JYP? Dua-duanya. Karena di YG ada Treasure, di JYP ada Stray Kids. Ayo lo, siapa? Ini parah banget nih, pasti kakak rasu gak sih? Aku bahkan gak ada tenaga ya. Parah banget nih. Selamat sore katanya. Bener kan nih? Keluar, coba keluar. Yang namanya kakak rasa. Mengejar atau dikejar? Mengejar. Starship or Hype? Hype. Of course. Di Starship itu ada WJSN Monster X. Oshibe atau Kenji Food? Dua-duanya. Coklat atau keju-keju? Mana keluar? Truth or dare? Truth. Pedesaan atau perkotaan? Perkotaan deh. Tapi pengen dua-duanya sih. Pengen di antara. Lebih tua atau lebih muda? Untuk apa? Kalau untuk sahabatan, aku lebih suka yang seumuran. Gedeng. Kalau sahabatan aku semuanya suka. Oh, seumuran atau lebih tua? Lebih tua. Karena kalau seumuran nggak tahu sih. Bali or Jogja? Bali. Tapi aku juga suka Jogja.
Jangan tanya temen dong, aku bingung jawabnya. Aku sayang semua sama temen aku, guys. Nyesel lah ya 1 tahun lebih lama. Enggak dong. Day mode atau dark mode? Dark mode. Siapa yang pakai day mode? Aneh banget. Cel beatbox dong. Kayak Kaib ya, beatbox. Suka beatbox. Kau udah liat Hyunjin Luna mirip kamu. Gak usah ngadi-ngadi ya. Aku tahu itu bohong. Anukun haters aja. Dress or t-shirt? T-shirt. Duster atau piyama? Piyama. Tapi duster juga lebih enak. Squid apaan? Squid itu cumi-cumi gak sih? Cumi. Ya gak sih guys? Masya kalau mau nonton film bioskop, main yuk, main apa tuh? Apa nih? Tidur tengkurap atau miring kanan? Tengkurap. Salah. Miring dong. Sesak dong kalau tengkurap. Hai Asya, aku kembali. Hai. Kalau kamu pergi ke Alice in Wonderland mau gak? Mbak. Kalau aku dapat kartu hati, aku gak bisa. Aku bisa. Gak bisa pokoknya. Maksudnya aku tuh kalau nonton kayak film yang kayak survival gitu, aku nangis karena, bukan karena ceritanya sedih, tapi aku tuh kayak sedih gitu loh kalau misalnya ada orang yang udah loyal sama dia, terus kayak kayak sedih aja gitu. Apalagi kan biasanya tuh kalau sebelum, kalau di Alice in Wonderland sebelum sahabatnya mati itu kayak di ini dulu kan, throwback throwback gitu dulu. Itu sedih banget. Bisa teleportasi atau bisa terbang? Teleportasi. Please, Juseo. Enak kayak ada sampah itu. Langsung pindah tempat.
AKM or shotgun? Emang bedanya apa? Aku nggak tahu. Twice atau Luna? Dua-duanya. Bisa unlimited money atau hidup selamanya? Unlimited money. Karena kalau hidup selamanya serem gak sih? Acel ada suara anak kecil ya? Iya, ada aku di bawah. Telur matang atau setengah matang? Setengah matang. Aku dulu suka setengah matang, tapi kayak makin di sini makin biasa aja. Tapi setelah aku nonton Squid Game, guys, aku kayak ngerasa uang tuh kayak enggak, kayak uang tuh kayak segalanya banget di sana, di film itu. Karena mereka nggak jadi deh, takut salah ngomong. Aku tidak boleh judgmental. Asal pilih pintu dilema atau pintu surga. Jangan spoiler dulu, aku masih episode 3. Ayo semangat, 6 episode lagi. Game gulali atau game kelereng? Game gulali lah. Aduh, aku makan di rambut. Game gulali tuh kayak, guys, tapi ada yang belum selesai nonton, udah aku pengen bahas tau. Tapi ya guys, biarin deh, yang masih ongoing nontonnya boleh di close dulu. Serunya mulai dari episode berapa aja kalau Squid Game? Episode 1 udah. Jangan spoiler. Gak bisa. Spoiler Ocean. Takut. Gak, tapi kayak kan orang bilangnya, wah gini. Tapi mungkin ini aku yang terlalu jago atau gimana ya. Canda. Aku tuh udah nyadar dari awal pokoknya. Pokoknya apa-apa yang terjadi, aku tuh udah tahu dan aku udah nyadar. Tapi aku gak dapet spoileran, guys. Aku tuh pas nonton kayak, gak seru. Bukan, maksudnya bukan gak seru. Bukan gak seru ceritanya, tapi kayak aku udah tahu. Ini mah ketahuan banget. Gak ada yang bisa menggantikan coconut di hati aku. Kenapa Kak LT? Asal sayang jangan spoiler. Aku gak spoiler. Aku cuma kesan-pesan aku sama nonton. Kalian coba nih, kalau mau nonton film yang kayak gitu juga, Mirage. Mirage itu seru banget. M-I-R-A-G-E sama As. As itu tuh ceritanya tentang kayak kehidupan di dalam kaca. Itu seru banget. Ceritanya bagus banget. Terus apa lagi ya? Asap naik nggak boleh. Terus apa lagi ya? Yang kena itu. Kamu jangan kebanyakan senyum, aku jadi lupa mau ngapain. Ya udah, aku cemberut aja.
next show remaja cil kalau bahas pasti udah tamat. Apalagi film yang Hotel di Luna, kalau kalian menonton drakor yang gak terlalu banyak romance tapi tetap seru, itu Hotel di Luna, seru banget. Terus ini juga He is psikometri, psikometrik ya, atau psikometri. Terus coba aku lihat di watching list. Ya gak ada, ini akun baru lagi. Apalagi ya, Ayu ya Cel, iya filmnya Ayu. Cel kayak mau ke Met Gala pakai outer. Hotel deh dulu. Terus aku pernah nonton film Jepang juga, kayak survival juga, bukan survival sih, jadi dia tuh matinya sesuai ranking. Itu aku lupa judulnya apa. Jadi ranking 1, pokoknya kayak ada teror gitu deh. Oh ada juga, apa ya, aku lupa filmnya. Pokoknya kayak survival, survival itu kayak aku suka. Ini apa ya guys, lupa deh. Battle Royale, oh iya. Coba aku cari. Oh iya iya, Battle Royale. Tapi ini filmnya sadis. Ya ini filmnya sadis banget guys. The Hunger Games juga, aku itu udah rewatch ratusan kali. Goblin the best menurut Aki. Aki. Terus apa lagi guys? Oh ya, The Master Runner itu udah pasti, tidak mungkin enggak. Wow, foto polaroid siapa itu Cel? Ini Younghun. Kamu tahu film yang happy ending enggak? Banyak, banyak. Tapi ini aku baru ingat, aku habis ganti. Aku ganti akun Netflix. Bukan gak sih guys? Pokoknya aku ganti akun kan, jadinya ini 13 Reasons Why itu lebih kesedih sih. Cel, film Indonesia terfavorit Acel apa? Aku ada jawabannya tapi kok aku lupa ya. Sweet 13, gimana sih? Sweet 13 atau 30 Sweet? Umurnya berapa sih? Itu dia pokoknya. Suka delete gak? Film detektif kita su- oh sweet, sweet, sweet 20 bukan 30 ya? Soalnya kalau di negara mana gitu sweet 30. Iya, yang main Tajana Safira. Dua Garis Biru juga bagus. Dilan. Banyak sih.
Terus ini apa guys? Yang naik gunung gitu. Lima cm ya. Si bolang. Aduh, kaki aku pegel. Ditekuk terus dan tadi. Kacau, doain mbak aku cepat sembuh ya. Semoga cepat sembuh. Rumah kentang. Aku belum pernah. Imperfect. Oh iya, imperfect bagus banget. Terus apa lagi ya? Asal di mana ini? Ini di kamar kakakku. Catatan akhir sekolah itu filmnya Lia Ricis bukan sih, aku lupa deh. Manihei sudah nonton Cell belum? Aku tuh kayak Manihei gitu-gitu. Aku nontonnya, aku diceritain sama kakakku, jadi kayak tinggal dirangkum. Kursi game yang berisik itu di luar. Emang kamar kamu panas jauh sampai pindah kamar? Panas banget. My heart. Yang main ini kan Yuki Kato atau Nirina Zubir ya? Ayu apa kabar? Dia tuh seharian ya guys, kayak selalu belajar. Jadi kalau misalnya video call juga kayak gak sempat gitu. Aku penasaran sama Money Heist jujur. Soalnya kelihatan seru. Tapi aku pengen nungguin ini season 2 Alice. BTW bentar lagi aku selesai ya. Aku sebelumnya aku mau bacain podium dulu. Yang pertama ada Kak Muhammad Fajar, yang kedua ada Kak HVYNMLN, yang ketiga ada Nama Rasang, yang keempat ada Kak Happy, yang kelima ada Kak Adit, yang keenam ada Kak Mario Aska, yang ketujuh ada Kak Jaki Kena Gendam, yang ke-8 ada Kak Adi Choco Purple, yang ke-9 ada Kak Alsa Gia Purwanto, yang ke-10 ada Kak Ijal Syarif, yang ke-11 ada Kak Ebitan Squee Living, yang ke-12 ada Kak Ari R Plus, yang ke-13 ada Kak Bibi Rahel. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa tanggal 23 hari Kamis video call sama aku, oke? OSS tuh. Oke. Tapi masih bentar lagi, guys. Masih 7 menit lagi. Tapi enggak apa-apa, SS sekarang aja.
gak ada angle yang bagus. Oke okay guys, makasih banyak yang udah nonton SL aku. Coba tanya-tanya dulu sebelum selesai. Bisa doain semoga besok aku ulangannya lancar ya guys. Kita saling mendoakan. Semoga hari-hari kita menyenangkan. Amin. Apa yang bikin kamu bahagia akhir-akhir ini, Cel? Mamaku sih. Mama keluarga aku. Cie, kok cie? Gagal ho azz. Jangan sedih-sedih, aku gak sedih guys. Don't worry about me. Oke, jangan deket-deket. Kalian juga semangat ya guys, besok yang kegiatan video call aja kan Lian. Bagian terus ya, kakak juga. Suara balik please. Cel, tempat aku banjir. Ya ampun, semoga cepat surut ya banjirnya. Semangatin aku Cel, mau push, semangat. Cel, komen aku kelihatan gak kelihatan dong? Semoga Cel sehat selalu, amin. Kalian juga ya? Emang Kak Indah mau show? Really? Ih, kocak. Semangat kamu, kakak juga semangat. Oh, mereka lagi, Katrin lagi di kosannya Kak Indah deh kayaknya. Pokoknya kalian, semoga kalian happy-happy terus, sehat-sehat terus, semangat terus kerjanya, kuliahnya, kegiatannya, sekolahnya. Terus apa lagi? Dan dilimpahkan rezeki yang banyak, amin. Dan selalu bahagia, selalu bersyukur juga. Oke? Sekarang jam 9:30. Pokoknya intinya aku tuh bersyukur dan bahagia banget punya kalian guys. Kalian tuh semua baik banget sama aku, makasih.
Habis ini aku mau belajar. Makasih semua yang udah menyempatkan waktu kalian. Walau kalian pasti ada kegiatan lain ya, tapi tetap nonton showroom aku, makasih banyak ya. Maaf hari ini aku gak sempat pas Asya Lasa guys, soalnya hari ini aku tidur siang. Okay. Goodbye guys. Jangan gitu guys. Bye. Sebentar lagi. See you. Sayang kalian semua. Sehat-sehat ya. Bahagia selalu. Hai. Wait. Aku mau foto podium. Karena susah buat nge-SS ya. Bye guys. Dadah. Selamat malam. Selamat istirahat. Yang masih ada kegiatan juga semangat. Bye bye. Doakan aku semoga doakan aku semoga belajarnya lancar. Itu aku kayak gak mudahan gitu. Semangat guys. Aku tahu. Tahu apa? Kalian abis ini pasti ada kegiatan lain. Sana. Jangan berlama-lama di sini guys. Bye, semangat yang tadi katanya lagi nugas, mau push rank, mau apa? Semangat ya. Bye bye.